bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai CEO Persebaya. Semua tanggung jawab, semua tanggungan-tanggungan, beban-beban akan kita selesaikan sebaik mungkin. Kita akan menyelesaikan secara legal sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan positif, dengan sebaik-baiknya. Yang kenal saya akan tahu reputasi saya bukan orang yang melarikan diri dari tanggung jawab, enggak. Saya akan menyelesaikan ini dengan baik. Kita akan menuntaskan musim ini dengan sebaik mungkin. Ini salah saya. Ini salah saya sebagai CEO Persebaya, yang mungkin cara saya mungkin belum mendapat kecocokan di hati teman-teman manajemen. Dan saya tidak ingin mengorbankan teman-teman manajemen ini untuk ikut sengsara bersama saya. Mohon maaf kalau misalnya agak kasar atau kurang, saya menyebutnya lingkaran setan. Akan muter terus. Manager out, pelatih out, manager out, lingkaran setan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Di mana-mana yang namanya, kalau yang pernah pegang perusahaan atau yang punya perusahaan atau yang punya usaha, melatih bukan manajemen perusahaan itu kan bukan, dalam hal ini bukan hanya timnya. Manajemen itu kan juga perlu ada on the job training sih, kan pasti kita menghadapi masalah-masalah di lapangan yang dinamikanya tiap tahun bisa beda dan lain-lain. Saya tahu kok, semua klub itu pasti tuntutannya prestasi, kita tahu itu. Dan kita tahu secara bisnis juga akan makin baik kalau prestasinya baik. Itu nggak usah dijelaskan, maksudnya itu di seluruh dunia juga seperti itu. Persebaya ini dari dulu tidak pernah pengen kalah kok. Tidak pernah pengen kalah. Kalau nggak dulu ketika ngambil ngapain kita semua ya, bukan hanya saya, kita semua di sini. Habis-habisan kita dulu ke Bandung, Anda ke Bandung memperjuangkan Persebaya, ke Bandung membantu Persebaya jadi juara Liga 2, itu kan sejarah akan mencatat tidak ada klub sepak bola lain di Indonesia ini yang perjuangannya seperti Persebaya. Enggak, ini bukan, Mas, saya tidak punya impian politik, saya tidak punya keinginan maju politik, karena itu saya bisa membuat keputusan ini dengan tenang. Seperti Mas Peci tadi bilang, karena ini urusan korporasi, ini urusan tanggung jawab prestasi seseorang, performa seseorang. Ini korporasi. Kalau saya ini punya impian politik, sangat sulit untuk membuat keputusan ini. Karena saya tidak punya impian politik, saya tidak takut nanti tidak disukai orang, itu nggak penting buat. Yang penting Persebaya ini baik. Gitu. Siap. Terima kasih teman-teman semua ya. Mohon maaf. Salam.